Perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan merupakan perjamuan cinta kasih yang tersalur melalui gereja dalam sakramen Ekaristi. Melalui santapan tubuh dan darah Kristus, para calon komuni pertama ikut serta dalam hidup, wafat, dan kebangkitannya. Para calon komuni pertama dan kita sekalian diharapkan untuk meneladani Yesus sebagai sang penyelamat dunia. Yesus sebagai pokok anggur adalah sumber kehidupan dan kekuatan yang memberi kesuburan pada para pengikutnya. Berdiri, menyiapkan hati untuk memulai perayaan Ekaristi Kudus ini dengan menyanyikan lagu pembuka.
Selamat sore, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian. Dan secara khusus, selamat sore untuk 18 anak-anak ini. Kuat sedikit, Kak. Baik. Hari ini, dengan wajah penuh kegembiraan, para orang tua dan terutama anak-anak sudah tidak sabar lagi untuk menerima komuni pertama tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mereka nantikan beberapa tahun terakhir ini, yang sudah mereka rindukan, dan hari ini kerinduan mereka akan terjawab. Dan itu juga semoga menjadi sukacita dan kegembiraan bagi semua kita umat Allah yang hadir di sini, tidak saja hanya bagi keluarga mereka. Karena itu, saudara-saudari, mari kita dengan penuh sukacita menghantar anak kita ini. Kita dalam doa-doa kita, kita memohon semoga Tuhan berkenan untuk menjaga anak-anak kita ini melalui tangan kita, para orang tua, para pendamping, para guru, supaya mereka dapat bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak Katolik yang sehat iman. Tidak saja hanya kelakuan perilakunya, tetapi juga sehat. Ya Bapa di surga, kami orang tua bersyukur kepadamu atas berkat yang diperoleh anak-anak kami untuk masuk dalam perjamuan cintamu, yakni dengan menyambut tubuh dan darah putramu. Kami menyerahkan mereka seutuhnya ke dalam tanganmu, di dalam gereja Katolik yang kudus, agar mereka menjadi layak bersatu dengan kurban terpulia, yakni Yesus Kristus Putramu. Semoga kami semua yang akan menimba kasihmu dalam sakramen Ekaristi menjadi saudara Yesus, yakni mampu menghidupi cinta kasihmu di tengah kehidupan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saya
bila ayahmu dan ibumu ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Dan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pokok anggur yang benar. Yesus berkata, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Ku lah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkan, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah Kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu. Kedua orang tua yang berbahagia, umat sekalian yang hadir yang sama berbahagia, yang saya kasih. Dalam pertemuan terakhir peneguhan tadi, saya sudah berbicara sedikit kepada para orang tua dan anak-anak tentang peristiwa istimewa hari ini. Yang saya sampaikan kepada mereka adalah tanggung jawab dari orang tua dan juga apa yang harus dilakukan oleh anak-anak sebagai calon komuni pertama dalam perjalanan hidup mereka ke depan. Bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan hari ini berbicara banyak hal yang menarik, yang boleh kita sebut sebagai nasihat-nasihat yang penting untuk kita, terutama untuk anak-anak yang akan menerima komuni pertama, tapi juga untuk kita. Suratnya kepada jemaat di Efesus, kita dengar tadi, satu Paulus sudah sangat jelas menasihatkan jemaatnya, mulai dari orang tua, tetapi juga kepada anak-anak. Anak-anak diminta untuk mentaati orang tua, menghormati orang tua, ayah dan ibu. Dan ini adalah suatu perintah yang penting dari Allah sendiri, dengan alasan atau dengan jaminan bahwa kamu akan berbahagia dan umurmu panjang di bumi. Bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anak, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat. Dua poin yang sangat penting yang perlu kita ingat. Yang pertama, anak-anak perlu taat dan menghormati bapak. Kedelapan anak-anak yang saya kasih ini, apakah kamu
persyaratan ini bukan saja untuk kamu yang ada sembuh baru, tidak. Untuk semua manusia. Tuhan selalu minta untuk taat kepada orang tua. Hormat kepada orang tua. Jangan lupa salah satu hukum, ya, dari hukum Taurat, 10 perintah Allah. Hormat kepada orang tua itu yang keberapa itu? Anak-anak? Keempat. Ulang ya, tegas. Yang keberapa? Keempat. Ini sekalian ujian. Kamu kan belum ujian, toh? Maksudnya ujian untuk anak sebut baru. Belum, toh? Nah, ini sekalian ujian. Ya. Yang keberapa tadi? Keempat. Hormatilah ibu bapak. Jadi berarti bukan dikarang oleh Musa, ya, tetapi ini diperintahkan, diberi oleh Tuhan sendiri. Salah satu hukum. Dan hukum keempat itu, hormat orang tua itu, tiga sebelumnya itu khusus untuk hormat siapa? Tuhan. Hormat siapa? Tuhan. Hormat Tuhan. Bayangkan, sesudah kita menghormati Tuhan, sesudah itu langsung menghormat bapak dan mama, orang tua. Jadi ini tidak main-main. Anak-anak sekarang, anak-anak zaman sekarang ini, zaman kampung ini, anak-anak milenial ini sudah mulai kurang rasa hormat kepada orang tua. Sudah mulai kurang. Di banyak tempat, kamu lebih hormat itu teman-teman bermain, kakak kelas, kamu lebih hormat itu senior-senior, kamu lebih hormat itu apa yang tertulis di dalam HP. Kamu lebih hormat itu guru-guru di sekolah. Tetapi dengan kamu punya orang tua, kamu kurang hormat. Bahkan kadang-kadang kamu anggap mereka asli di sekolah kita. Ingat, ingat baik-baik. Tuhan Yesus akan sangat kecil. Ingat Yesus pernah bilang, kamu adalah pemilik kerajaan surga anak-anak. Jadi kamu jangan nodai. Jadi anak-anak sekarang sudah kurang taat. Kepal batu. Maka tolong, sebentar setelah kamu menerima hukum dan darah Kristus, berubahlah jadi anak yang baik. Berubahlah jadi anak yang kurang taat dan hormat kepada mama. Kenapa? Mereka yang melahirkan kamu ke dunia ini, bukan HP yang melahirkan kamu, bukan televisi yang melahirkan kamu, bukan bapak dan ibu yang melahirkan kamu, tapi kamu punya bapak dan kamu punya mama. Ingat, sekarang kamu akan berjanji dengan sungguh-sungguh, sudah ini kamu harus benar-benar taat pada bapak dan mama, hormat kepada mereka. Dia dalam kebersamaan dengan seluruh umat yang adalah tubuh Kristi Kristus sendiri. Anak-anakku, apabila kamu menyambut tubuh dan darah Yesus, apakah kamu berjanji untuk tetap setia dan hidup bersama Allah yang baik dan setia? Ya, kami berjanji. Tuhan Yesus sudah tumbuh dari surga, menderita sengsara, wafat dan bangkit dari alam maut untuk menyelamatkan kita. Apakah kamu berjanji untuk melakukan seluruh perbuatan Yesus dalam hidup bersama di tengah umat? Ya, kami berjanji. Tuhan Yesus sudah mengutus Roh Kudus, cinta, Roh cinta kepada kita untuk membimbing dan mengajarkan kita supaya bersatu dengan Tuhan yang hidup rukun serta damai dalam bersama orang lain. Apakah kamu percaya akan Roh Allah itu? Ya, kami percaya. Anak, marilah kita bersama seluruh umat yang hadir di sini menyatukan iman kepercayaan kita dengan mendoakan. Aku percaya. Aku percaya. Go.
setiap umat yang percaya kepadanya. Marilah kita mohon. Ya Bapa, semoga Engkau mengakhiri penjajahan ekonomi dari pihak negara-negara kaya yang menindas sebagian besar umat manusia di dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, ya Bapa, kuatkan mereka yang menderita agar mereka dapat menyatukan penderitaan dengan kurban Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak yang menerima komuni pertama hari ini, ya Bapa, semoga Kristus yang kami terima pada hari ini tetap tinggal dalam hati kami, sehingga kami sanggup bertumbuh dan berkembang sebagai anak yang bijaksana dan setia kepada-Mu, baik dalam doa dan ibadat maupun karya dan perjuangan kami. Marilah kita mohon. Dan semua penjasa kami. Ya Bapa, sudilah Engkau memberkati kedua orang tua, sanak saudara, anggota keluarga, para pendidik, dan semua yang setia membimbing dan mengajar kami untuk mengenal dan mencintai Dikau. Berilah mereka kesehatan rohani dan jasmani dalam menjalankan tugas perutusan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di keliling altar ini, ya Bapa, doronglah kami agar senantiasa setia menimba kekuatan dari Kristus sebagai pokok anggur yang benar dalam seluruh rutinitas hidup kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau mengutus Putra-Mu sebagai pokok anggur yang benar dan sebagai sumber kehidupan bagi semua orang yang percaya kepada-Mu. Berkenanlah mendengarkan dan mengabulkan permohonan kami yang senantiasa berharap pada belas kasih Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Putra yang telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita, pengorbanannya di kayu salib hingga bangkit kembali dari antara orang mati merupakan karya keselamatan bagi kita umat manusia yang fana. Mari kita menyerahkan seluruh diri dan karya kehidupan kita bersama persembahan mulia roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus, diiringi lagu persembahan. Di meja perjamuan suci kami datang. Kami
kita umat pilihannya, menikmati santapan surgawi. Sungguh dapat
mendengarkan segala yang kuperintahkan kepada mereka. Juga melalui doa rosario, agar iman mereka kepadamu semakin bertambah melalui bantuan doa Bunda Maria. Maka ya Tuhan, berkatilah sarana-sarana kudus ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saja juga kepada mereka punya bapa mama, kita juga
mengucapkan kesaksian kepada Papa dan Mama yang selalu setia hadir untuk mendampingi anak mereka. Dan saya pikir kita perlu tepuk tangan. Yang berikut, soal nasihat tidak ada yang sudah tanya. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa kita memang bagus juga bahwa kita sepakat dari awal bahwa jam 4 ternyata kita pikir kalau semua sudah beres kita bisa lebih dahulu. Tuhan bersamamu. Seluruh kegiatan kita dalam sukacita bersama ini senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan. Bersyukurlah.